Gresik. Okay. Halo, apa kabar guys? Insyaallah kalian sehat walafiat ya. Hari ini aku mau live tentang kejutan untukku, diri kalian sendiri ya, hingga akhir tahun. Oke. So, insyaallah ini bisa resonate. Waalaikumsalam semua. Halo, ini kalau yang mengenalkan daerah pasti dari YouTube ya. Ya. Yeah. Pasti dari YouTube. Ciri khasnya netizen aku dari YouTube pasti begitu, mereka tahu. Halo Gresik. Hehe, ketawa. Kalau netizen dari YouTube, aku udah paham. Pasti kalian menyebutkan daerah kalian, seneng banget aku. Artinya kalian mengikuti apa namanya arahan aku ya. Senang. Halo pagi Ranis, pagi semua. Waalaikumsalam semua. Nur Halima juga. Oke. Okay. Soalnya kelihatan kalau yang sudah netizen dari Soulmate. Lucky dari YouTube pasti menyebutkan daerah. Halo Padang, Makassar. Halo. Iya dong, sapa ya kalau sempat ya. Oke. Okay. Insyaallah kalian sehat-sehat saja dan kita doakan dimanapun yang sedang ada bencana, insyaallah dikembalikan lagi seperti normal ya, diselamatkan dari bencana, entah itu manusia juga hewan ya. Halo Prabuan Ratu. Waalaikumsalam semua. Waalaikumsalam Irma, Medi. Oke. Kalau untuk personal reading itu tidak di TikTok ya. Tolong dicermati lagi, tonton setiap channel apa namanya konten aku. Di situ tidak ada live untuk terawangan. Pribadi tidak ada. Nah ya, di TikTok itu aku khusus untuk general. Kalau mau personal silahkan ke YouTube aku ya. Terima kasih Khalifah. Insyaallah sedekahnya kamu nih ya, giftnya aku berikan kepada hewan ya, untuk membelikan makanan feeding strip lagi. Terima kasih. Oke. Okay. So, kita baca doa ya, guys, menurut kepercayaan masing-masing. Insyaallah tercapai apa yang kalian inginkan ya. Bismillah. Halo Batam Deska. Ya, kita lihat. Di sini tidak ada yang personal reading ya. Tidak ada yang menanyakan personal reading di sini. Bismillah. Kita lihat ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lihat. Kejutan untukku, pikirkan diri kalian sendiri sampai akhir tahun. Ya. Ini timeline, kapanpun kalian tonton, insyaallah energinya bisa ketarik ya. Ada the Jasmine. The King of Pentacles. Wow.
Page of Pentacles. The Ten of Pentacles and the Dead. Okay guys, and the Lovers. Okay. Aku lihat kalian sudah coba untuk mengendingkan ya, tentang perjalanan Twin Flames ataupun energinya. Kalian sudah bisa mulai melakukan perubahan. Jadi kalian udah gak terlalu terpaku tentang cinta. Kalian lebih fokus melakukan perubahan, yaitu dengan cara ada yang bekerja keras untuk keluarga, untuk orang tua, agar mendapatkan finansial yang lebih panjang lagi kontraknya. Ya, di sini ada yang mau menikah juga dengan orang baru. Ya, di sini ada. Kenapa orang baru? Karena aku lihat ada The Jasmine, The King of Pentacles, and The Page of Pentacles. Suatu pembaruan ya yang ingin kalian mulai di akhir tahun. Ya, jadi kalian sudah ada niatan belajar tentang permulaan hidup kalian lagi di akhir tahun. Jadi ketika di awal tahun kalian tinggal proses. Jadi kalian sudah merencanakan, oh, gue harus bangkit nih akhir tahun ini. Gue gak bisa begini aja terus. Gue gak bisa menanti tentang percintaan terus-menerus. Ya, jadi harus menghentikan energi ini dan fokus mencari sebentar guys. Mencari keseimbangan ya. Mencari keseimbangan dalam keuangan. Dan di sini aku lihat di akhir tahun ini banyak sekali pembelajaran yang kamu dapat dalam komitmen. Entah itu pernikahan ataupun tentang keuangan. Ya. Jadi kamu coba untuk bangkit lagi, mempelajari tentang kesetiaan juga. Coba untuk bisa menjadi orang baru pada dirimu sendiri, kehidupan baru. Ya, terutama di tahun baru nanti. Ya. Dibayangi aja diri kalian ya, tidak ada sebut nama di sini ya, guys. Dibayangi diri kalian. Biar energinya ketarik. Kalau di channel aku begitu. Ya, karena aku sangat privacy kalau untuk menanyakan personal reading. Ya, jadi di akhir tahun ini kalian ingin bangkit lagi. Ya. Katakan iya kalau kalian merasakan. Jadi biar ketarik energinya kalian di dalam readingan aku ya. Oke. Ada pembaruan dalam hidup di akhir tahun. Insyaallah di akhir tahun kalian mendapatkan keuangan yang lebih baik lagi, asalkan belajar sabar ya dalam prosesnya. Karena aku lihat di sini, kalau tidak ada kesabaran dalam proses, otomatis apapun yang kalian kerjakan itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Ya, jadi sabar aja. Akan ada suatu pembaharuan di akhir tahun. Kalian sudah memikirkan, gue harus bisa nih bangkit nih akhir tahun ini. Jangan di awal tahun. Jangan di awal tahun, jangan ditunda-tunda ya. Akhir tahun, gue harus bisa bangkit, gue harus bisa sukses, gue harus bisa dewasa, gue harus bisa menerima apapun yang Tuhan kasih, karma apapun yang Tuhan kasih ke gue harus bisa mempertanggungjawabkan karma gue, belajar lagi dari nol tentang kehidupan gue. Aku lihatnya seperti itu. Jadi harus bisa menata lagi
karma baru kamu. Usahakan karmanya yang baik. Usahakan. Jadi belajar mempertanggungjawabkan karma apapun yang terjadi dalam hidupmu dengan kesabaran. Insya Allah akan meraih suatu kesuksesan, meraih suatu karakter yang baru buat diri kamu lebih baik lagi, dan mendapati sesuatu planning yang kamu inginkan akan terwujud. Ya, insya Allah semua butuh proses ya guys. Ya. Oke. Jadi butuh sabar ya. Wow, guys. Akhir tahun. Ini bagus sih. Langsung dikasih. Oke, kalian akan di kalian akan direbutkan oleh beberapa orang di sini. Ini bisa sampai tahun baru ya. Tapi nanti aku tarik lagi besok ya mungkin ya. Untuk apa namanya energi tahun 2022 ya. Ini akhir tahun dulu. Ini bagus banget. Kalian coba untuk bangkit dari masa lalu kalian. Five of Cups. Wow. This is amazing reading for the end of the year. Okay. Sometimes you still thinking that the past. Ya, masih mengingat masa lalu kamu. Masih. Ya namanya kenangan ya, itu tidak bisa dilupakan, apalagi punya anak ya. Tapi di sini kamu coba untuk tegar, coba untuk bahagiakan dirimu dan juga anakmu atau dengan keluargamu. Ya, di sini. Walaupun sedih, tapi kamu coba menjadi orang yang damai tentang masa lalu kamu, walaupun terkadang masih mengingat ya tentang kenangan itu, tapi kamu coba untuk harmoniskan diri kamu. Oh iya. Dulu begini, tapi ya gak mungkin lah. Gue harus korbankan lagi masa depan gue lagi untuk sesuatu yang membuat gue terluka. Ya, di sini. Dan aku lihat orang lama ini pun coba untuk datang ke kamu, tapi ada orang baru ya. Ini bisa kontrak dari reinkarnasi mungkin ya, dari dulunya. Di masa kehidupan yang dulu kalian pernah dengan orang baru ini. Dan orang lama ini coba untuk kembali tapi memanipulasi ya tentang kebahagiaannya dengan kalian nanti. Jadi dia ingin coba untuk bisa union lagi ya rencananya. Tapi dia selalu menyimpan rencana rahasia. Dan orang lama, orang baru ini aku lihat dia ingin memulai kehidupan baru ya, tapi dia ngerasa ataupun kalian ngerasa sudah kenal dia tuh lama, entah dalam kehidupan yang dulu-dulunya pernah berkeluarga bahagia. Ini akan dihadiri ya orang baru nih. Ngerasa sudah kenal kaliannya udah lama. Dan ada seseorang ya, ada 2-3 nih aku lihat sih. Tiga. Yang dewasa ada sekitar 2-an ya. Yang dewasa. Yang masih muda ya sekitar 2 atau 1 lah. Kulihat energinya, tapi yang lebih tua ini lebih dewasa lah ya, lebih dewasa. Dia seneng banget sama kamu, melihat kamu tuh benar-benar seseorang yang energi feminim. Sangat keibuan atau kebapaan. Dan selalu bijak ya dalam menjalani kehidupan kamu walaupun kamu dalam keadaan kesedihan. Di sini kamu masih teringat ya tentang masa lalu yang membuat kamu harus lakukan segala cara untuk move on ataupun untuk sukses lagi. Ini kamu ada orang baru deh beneran deh.
kenalan-kenalan kayaknya ya. Ingin berkeluarga sama kamu, kayak udah pernah berkeluarga sama kamu dulunya di masa-masa kehidupan yang dulu ya. Aku lihatnya gitu. Karena orang lama ini coba untuk datang lagi ke kamu karena dia menyesal sudah mengkhianati kamu. Oke, guys, kamu harus bisa melepaskan fantasi kamu ya tentang seksual ataupun tentang sesuatu yang ya tidak mungkin digapai gitu. Harus bisa lepaskan hal itu walaupun ini menjadi konflik batin dalam diri kamu. Dan kamu harus bisa mempertahankan tentang kesendirian kamu ini di jalan Tuhan. Ibaratnya istiqomah dulu lah gitu ya. Istiqomah dulu. Akan ada kesuksesan 99. Ya, akan ada kesuksesan kamu raih di sini. Aku lihat. Selama kamu bisa melepaskan ya tentang target-target yang tidak nyata, impian ataupun harapan yang tidak ada kenyataan, tinggalkan. Tapi kamu harus pertahankan kesendirian kamu ini untuk kesuksesan kamu. Gunakan kebebasan kamu ini untuk hal positif ya. Akan ada keuangan ya, kesuksesan kamu lain. Jangan sedih ya tentang masa lalu ya. Akhir tahun banyak orang akan sedih di sini. Aku lihat, tapi coba untuk kuat nih. Aku lihat ya, akan ada kebahagiaan kamu raih. Tetaplah menjadi seseorang yang tawadu lah ya, ibaratnya tidak sombong, tidak angkuh gitu ya. Jadi coba untuk datang lagi nih, ingin kembali ke kamu. Kejutan untukku di akhir tahun. Sih, ketika kamu ingin bangkit, ketika kamu sudah bisa menepis masa lalu, walaupun masih mengingat, masih sedih, orang lama ini coba untuk datang ke kamu. Dia merasa kehilangan dengan kamu. Dia ingin kembali lagi dengan kamu, memulai kehidupan yang baru. Tapi di sini kamu coba untuk melawan rasa kesedihan kamu. Ya, ada Page of Cups, The Five of Pentacles, and The Knight of Swords. Kamu coba untuk melawan dari masa lalu kamu yang membuat kamu stuck, untuk maju ataupun untuk bangkit. Sehingga kamu gunakan seluruh tenaga kamu, energi kamu untuk bisa bahagiakan diri kamu, untuk bisa harmoniskan terutama dengan keluarga kamu. Ya. Di sini kamu coba untuk menunggu waktu yang tepat, bisa kembali dengan dia atau ada suatu kebersamaan dengan orang baru. Kamu menjadi punya dua pilihan. Ibaratnya kamu udah nggak terpaku dengan dia, jadi kamu sudah bisa memilih. Ya udah, kalau bukan dia orang lama sebagai jodohku, orang baru pun akan aku terima, gitu ya. Jadi kamu udah nggak yang pengen dia, enggak, ya. Katakan iya kalau memang kalian ngerasa energinya, insya Allah ini bisa ketarik sampai akhir tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, katakan iya ya. Jadi aku bisa narik energinya, insya Allah bisa kesebar di bawah alam sadarnya kalian. Diberikan kekuatan dalam melangkah ya, terutama dalam spiritual, menjadi orang yang tawadulah, ibaratnya tidak sombong dalam segala hal ya. Ini orang lama coba datang ya. Guys, wow, amazing.
The King of Wands and You Become. Wow, guys, akhir tahun. Just keep going with what you have now, okay? Don't ever chasing or begging the old person, ever. Jangan ngejar-ngejar orang lama, terlalu fanatik, terlalu tergila-gila, ya. Kalian harus tetap, ini bagus sih. Wow, bagus banget. Kenapa? Karena Seven of Swords, Six of Wands, and the Ace of Pentacles, and the Queen of Wands. Guys, di akhir tahun, kamu mantap melangkahkan kaki kamu, pergi dari suatu kepalsuan, pergi dari suatu kejahatan ataupun pengkhianatan. Kamu memenangkan kemenangan di sini. Ya, tentang masa depan kamu, tentang langkah hidup kamu, kekuatan kamu, dan juga keuangan, dan banyak orang menyukaimu. Tapi ingat, jangan menjadi orang yang sombong nanti ketika kamu sukses. Ya, ini insya Allah akhir tahun kamu dihinggapi banyak sekali rezeki dan juga kasih sayang. Asalkan tetaplah menjadi orang pemaaf dan tetap menjaga energi spiritualmu. Jangan sampai lepas. Ya. Katakan ya kalau kalian ngerasakan, insya Allah ini bisa menarik energi kalian. Ini orang lama coba untuk bisa communication dengan kamu. Dia memantau kamu ya. Ya, dia memantau kalian ya. Malah di sini kamunya menjaga kebahagiaan kamu loh sekarang. Kamu udah gak mau lagi communication dengan orang lama. Karena kamu sudah tahu rencananya dia selalu manipulation. Ya, the magician. Dan kamu di sini sudah seperti kehilangan harapan untuk bisa kembali dengan dia. So, otomatis you protect yourself, your happiness. Ya. Kamu menjaga kebahagiaan kamu dari niat orang lama ini. Entah baik atau buruk, kamu udah gak terlalu peduli gitu. Jadi kamu benar-benar take care of yourself. Ini bagus banget sih. Ya, bagus banget. Wow guys, unbelievable ya. This is so amazing reading. Kenapa? Karena aku ngeliatnya dari Seven of Swords ke Six of Wands and Ace of Pentacles and the Queen of Wands. Ini seseorang yang berani mengambil langkah lo dan kuat ya. Dan menata hidup lagi, terutama dalam spiritualnya yang terdalam. Ini bagus banget. Akan ada kesuksesan tentang keuangan, karir, segala macam. Ya. Bagus banget ini. Kamu coba untuk menjaga kebahagiaan kamu. Kayaknya ada juga orang baru pengen nikah sama kamu ya. Entah di akhir tahun atau dia akan memulai di awal tahun. Di antara itu, tapi sudah ada percakapan untuk bisa komitmen. Kenapa? Karena aku lihat the pentacles and the water ya. Pisces, Scorpio, and Cancer. And the Taurus, Virgo, and Capricorn. Tapi di sini nggak diharuskan zodiak ya. Tapi kalau sudah menyangkut dengan Earth sign, proses. Tapi ada suatu kebahagiaan diraih. Tapi benar-benar ya kalau aku lihat ini, kalau aku lihat ya dari, jadi memulai kehidupan baru yang benar-benar banget ingin meraih kebahagiaan dengan ketulusan, penuh dengan spiritual nih. Ya, karena the Page of Pentacles ini orang yang mempunyai magic juga, jadi punya kekuatan. Tapi memang dia harus belajar dari nol lagi, ya. Tentang spiritual, tentang arti ketulusan, harus belajar setia dalam planning hidupnya. Ini bagus banget, ya. Di sini kamu sudah mulai bisa melangkah ya, melawan rasa sesal, rasa kacau kamu tentang percintaan ya sampai akhir tahun.
Iya, Rina. Oke. Ikuti konten judulnya ya. See, true love and you deserve love. Give your relationship chance. See, orang lama coba untuk datang dalam kehidupanmu ketika kamu sudah bisa melawan rasa sesalmu, melawan rasa sedihmu ya tentang masa lalu yang membuat kamu stuck dalam kesuksesan, dalam kebangkitan spiritualmu, sehingga kamu lawan rasa itu. Yaitu dengan cara kamu berdamai dengan pilihanmu, ya bisa dengan orang lama ataupun orang baru di sini. Dia menginginkan kalian kembali, guys. Ya. Jadi cinta sejati ini bisa dari orang lama, tapi ya itu dia. Kamu harus bisa melawan dulu nih tentang kekacauan yang terjadi, dan kalian harus bisa menjadi orang yang bisa memaafkan ya. Tuh, suatu pernikahan. Tuh, reconciliation guys. Ya. Ini orang lama nih, berharap banget energinya kembali ke kamu. Tapi memang dia belum bisa ada action. Kenapa? Karena kamu sudah menahan energi itu. Kamu coba untuk blok hasrat kamu ke dia. Ini yang membuat dia ingin kembali ke kamu. Ya. Ketika kalian kembali, ini akan ada bermasalah tentang keuangan lagi. So just carefully what I'm seeing. Okay. Hati-hati. Karena ada kesuksesan akan kamu raih, keuangan kamu oke, orang pada suka dengan kamu, tapi ingat jangan menjadi sombong dan angkuh. Orang lama ini akan datang ke kamu, tapi nanti ketika kembali dengan kamu, the problem is about money again. Just carefully. Karena energi sudah kamu bangkitkan untuk dirimu sendiri di akhir tahun. So, past life ya. They will not come back after you successful to move on or the processing, ya, yeah. Membuka lembaran baru dengan spiritualmu. Okay, so dia datang lagi loh nih, puyeng gue nih ngeliatnya ya, pusing banget dah. Kirain kita sudah yakin untuk langkah, ini energinya ini nih yang bermain. Dia gunakan ini loh, telepati. Jangan bilang nggak percaya telepati ya. Pola pikir itu tajam loh, ya. Kalau nggak diarahkan dengan baik, apalagi tidak diiringi dengan spiritual, dia bisa gila. Jadi orang stres. Ya, jadi orang stres. Penyakit segala macam itu dari apa? Dari pikiran. Mau sukses, mau sehat itu dari mana? Pikiran. Mau happy, mau miskin itu dari mana? Pikiran, pola pikir. Don't to tell I'm not trust about telepathic. Jangan. Kita berawal dari pikir. Ya. Kita pikiran tuh penyakit segala macam itu dari pikiran. Ya, aku akan cari saran buat kalian nih. I don't like this energy. Why? Because you wanna move on and you get the successful, they come back the energies to disrupt you. That's not good, honestly. Bentar ya guys, aku cari cara buat kalian ini. Soalnya kemenangan sudah kamu raih loh, insyaallah nih. Akan ada keuangan besar kamu miliki di akhir tahun, sehingga di awal tahun kamu sudah sanggup, sudah bisa melangkah, bisa berani mengambil tindakan, bisa menjadi orang yang percaya diri dengan spiritualmu. Yakin langkahmu bisa sukses.
selama kamu memang belajar tentang spiritual, hubungan dan perbaiki dengan keluarga ataupun dengan orang-orang sekitarmu. Kok gue pegel ya jadinya ya bacainnya, soalnya energinya lumayan berat. Sorry guys. Sorry ya. Gak apa-apa. Siapa namanya? Meme. Itu udah biasa Meme. Kalau lagi baca gini energinya, kalau lagi berat tuh berat. Karena kan aku bacakan kan general, bukan personal ya. Kalau general kan dari seluruh apa namanya elemen. Bismillah. Kenapa Aji? Ada dalam dirimu? Iya, kan aku bacain general. Bentar ya, aku minum dulu ya. Soalnya energinya bagus loh. Kenapa? You wake up from your bad dreams. This is amazing dreaming. About you will get the happiness. Kamu akan mendapati kebahagiaan, ya, kebangkitan. Karma kamu adalah kebahagiaan nanti nih, di akhir tahun hingga awal tahun. So nanti aku akan bacakan untuk awal tahun, insya Allah mungkin. Ini hari apa nih? Selasa. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Aku bacakan lagi seminggu lagi, Rabu, ya. Energinya ini biar bekerja dulu sih sebenarnya, biar nggak bentrok. Oke, kita lanjut guys. Kita lanjut. Oh, kalian akan mendapati kebahagiaan ya. Bisa kembali dengan orang lama, tapi kamu menjadi defensif sebenarnya dengan dia, kalaupun kembali. Kita lihat ya, tindakan yang harus kamu hadapi menghindari energi orang yang coba untuk menghalangi kesuksesan kamu. Guys, orang lama again, Six of Cups. What's going on with you? Kenapa sih orang lama terus? Gila mau move on, hadir terus. Gila gak mau move on, gak ada terus energinya. Heran. Jadi gini ya, kalau aku lihat ya, cara mengatasinya, kalian harus kubur dalam-dalam kenangan dengan mereka. That's all. Ya. Yang harus kalian lakukan tindakan untuk bisa menghadapi energi orang lama ketika kalian sukses. Ten of Pentacles. Oh, sih, buang jauh-jauh. I just tell you. Buang jauh-jauh kenangan bersama dengan orang lama. Sebahagia apapun dia dengan kamu dulunya, kamu harus menghadapi kenyataan. Ya inilah kenyataannya saat ini, ya ini aku, gitu. Pertahankan prinsipal kamu sendiri. Katakan iya kalau kalian memahami apa yang aku utarakan. Ya.
Blok semua memori tentang orang lama, sebahagia apapun kalian dengan dia. Kalau itu hanya mengganggu keuangan kalian, kesuksesan kalian, masa depan kalian, so just block him. Ya. Look at this guys, oh my god. This is unbelievable ya. The bottom of the deck. Wow, amazing card loh. See, dia mantau kamu loh guys. Stalking kamu loh. Tuh. Ya, Eight of Wands, the Four, the Magician again, and the Knight of Wands. God, the Tower, tapi hancur ya caranya. Why? Because you block them, the memories. You know, you don't want to come back. Gak mau lagi kembali lagi ke masa lalu, walaupun bahagianya kayak apa, gak. Kamu coba pertahankan tentang hasrat diri kamu sendiri, prinsipal kamu sendiri, dan kamu coba untuk mempertahankan tentang kenyataan hidup. Jadi udah gak mau berfantasi lagi. Allahu Akbar. Ini bagus banget loh. Kenapa? Karena dia coba untuk memantau kamu, coba untuk memanipulasi kamu lagi, walaupun dengan energi ya. Ini stalking kamu. Nomor kamu masih disimpan sama dia. Itu efek ya. Apapun yang kalian simpan di dalam handphone itu akan efek juga ke diri kalian. Jadi usahakan kalian tetap menjaga energi spiritualnya. Kalau kalian tidak menjaga spiritualnya dengan kebaikan, otomatis kalian tidak akan sukses, tidak akan bahagia. Paham ya maksud aku? Kalau bisa dibuang, Dennis, buang saja. Ya, buang. Secinta apapun kita, kalau kita harus menghadapi kenyataan untuk berpisah, ya sudah. Ya. Ya, dihapus. Usahakan. Kalau enggak, kamu taruh aja di laptop. Taruh aja. Jadi enggak bisa kamu lihat lagi di dalam handphone. Ya. Oke. Kamu tahu enggak apa? Dia ini merasa hancur ketika kamu sudah menerima kenyataan about the divorce. Sudah menerima kenyataan tentang kehancuran, sudah menerima kenyataan tentang kesedihan, dia ini merasa hancur. Kenapa? Karena dia maunya you are chasing them, dia maunya kamu ngejar dia. Ya. Tuh. Dia sakit hati, terluka, sedih. Ya, kamu pun sedih sebenarnya. Hancur. Ya, dari kelakuannya dia, karena tidak ada komitmen, tidak ada keseriusan, ya hanya datang dan pergi energinya. Kamu hancur sebenarnya, sedih banget gitu, merasa kesendirian juga gitu di akhir tahun. Tapi don't worry about that, okay? You will get winning. Just focusing on yourself, ya. Akan ada kemenangan dan kamu akan bebas dari orang narcissistic. Bebas dari permainan dan memiliki kehidupan yang baru. Tapi jangan bebaskan dirimu tanpa arahan. Upload di YouTube nih. Iya, siap, siap, siap. Insyaallah, ya. Nanti di-upload nih sayang, di-upload. Di-upload. Ya, iya, Ayu Nur. Terima kasih atas hadiahnya ya. Nanti hadiahnya aku berikan untuk yang membutuhkan ya. Ya, remember ya. Remember with me. Jalan bini Tuhan ya. So, caranya
hadapi kenyataan. Blok memori indah bersamanya dan pertahankan hidup kenyataanmu. Ya, contoh. Ya kalau memang harus hari ini sakitnya udah, terima aja. Kalau hari ini sedih, terima. Kalau hari ini senang, terima. Ya, tapi ingat, jangan sampai kalian menjadi sombong akan kebebasan kalian. Ingat ya, tetap ada arahan walaupun kita bebas. Yaitu tidak ada komitmen dengan siapapun, tapi ada arahan. Dengan cara apa? Spiritual. Maafkan dan lepaskan segala sesuatu yang terjadi, pastinya ada alasan terbaik. Ya. Oke, terima kasih. Insya Allah nanti kita live lagi. Aku mau makan siang, sudah jam 12. Ya, terima kasih buat yang udah ngasih gift. Semoga Allah membalas kalian semua. Dan minggu depan aku bacakan lagi ini, yang ini ya, kejutan tahun 2022 ya. Karena aku harus narik energinya lagi. Agak ada jarak gitu ya. Jadi biar tidak bentrok. Okay, so thank you so much and I love you guys.